Yang dirasa perutnya sakit. Kalau itu Bu, jalan-jalan. Mbak Sinten namine. Mbak Leli. Habis kasir ke laborat, ke sini lagi. Mbak Leli. Ini aku tak diung ya. 100/70. Ya, diputar dulu. Perkiraannya kapan, Mbak Leli? Bulan 5 tanggal 2. Tanggal 2. Kan gede berarti ya. TFU 31. Desember kan April. Oh, pada awal April udah Mei ya, Bu. Itu masuk panggung sih ya. Kepala belum masuk panggul. Esok we kan lumayan pinggir sawah, jalan-jalan di sawah, maskernya dibuka, jadi ambil nafas, tarik nafas. Minum yang banyak air putih. Minum air putih kan? Jelek. Iya, minumnya banyak putih anget toh. Malah orang melebur. Putih anget orang melebur. Abis. Kalau minum dingin, itu pembuluh darah yang ada di dalam itu beku, Mbak. Mau anget. Tapi minum anget itu
sih balik mami. Coba dibuka. Itu anu wae. 11.7. Pengolahan pikirannya jenengan, Mbak. Iya. Satu kapan deh sih? Enggak. Jangan sebelum minum menanamkan dalam hati dan pikiran. Saya minum air hangat jadi sehat. Biar sehat. Tapi nak suruh minum jangan banyak nak. Aku minum air hangat engkau mual. Ya mual ni mual. Ayah mual mbak. Kepala. Ya. Jadi pikiran ini jangan. Ayah punya pikiran. Turun. Jadi telah kayak post cream. Oh, mau kepala mau kami seram. 20. Ya lepas apa nih situ? Berarti kayak post cream ya. Isma sok kepala nih. Umur kira sih 26 ya. Sih tanya aja kan ngamur ya. 26 minggu kepala ini masuk orang. Orang berapanya di sini? Oh iya 26 tapi turun. Masuk kelas lagi. Kasih kopi gak mau? Psikisnya ya, itu pikirannya jenengan, pemikirannya jenengan saja. Jadi ngomongnya, ngomongnya pemikirannya jelas, pikiran, pemikirannya jenengan aja. Katanya orang lain minum air hangat biasa-biasa aja, kalah seret, itu. Itu berarti pemikiran jadi kan sebelum minum jangan disugesti nyonginom air hangat mual, tapi jadi kan menanamkan dalam hati dan pikiran aku minum air hangat aku sehat, bayiku sehat udah, kayak gitu itu selalu ditanamkan dalam hal apapun. Oke okay. Sok ndelok YouTube ora? Keng kok tak lebokno YouTube. Sudah 156. Ya. Minum dulu baru bangun ya. Sering tarik nafas panjang ya. Mulutnya dibuka ono. Ono arek esuk-esuk mana ning sawah. Sawah ya. Enak dong malah adem dilir-lir terus udaranya masih bersih. Gitu aja ya. Mbak Siti, ini tidak bikin video. Ya, kalau kedua ya sudah. Berarti sudah berapa minggu? Tiga minggu. Berapa minggu mbak? Iya, lagi pokok, saya kumpul.
Anak ke? Anak pertama. Berapa kasih? 120 apa? Ini 31 37 minggu. Oh, ada keluhan? Tidak ada. 31 cm. Oh, sarang. Apa? Kepala udah. Iya, kepala ini udah masuk panggul ini. Jadi sudah sulit digoyang. Terus nek wis posisi seperti ini biasanya wis sering kenceng. Sing terus mudah kencing. Kalau bukan sakit itu namanya kenceng. Oh, kramik itu. Hah? Kayak kramik gitu. Heeh, jenenge his nek wong anu. Terus badannya berapa, Bu? 74,4. Itu namanya his. Pedendeng ngono ya kene nek atos. Itu namanya his. Nah, nanti kalau mau melahirkan itu seperti itunya lebih sering. Di situ obatnya masih. Itu ada masihnya yang penambah darah. Nah, pertanda mau menjelang persalinan. Nanti kalau kencengnya seperti itu kok 5 menit sekali kenceng, segera menghubungi petugas kesehatan atau ke puskesmas langsung juga enggak apa-apa. Aman nanti. Mau ke puskesmas langsung atau mau ke bidan desa dulu juga enggak apa-apa. Yang penting tadi tanda-tandanya seperti itu. Keluar lendir atau darah dari kemaluan. Terus kencengnya 5 menit sekali. Tahu keluar cairan apa dan ini sudah meniris muncul lah ya. Jadi kalau ini sudah 5 menit sekali terus persiapan baju kami sudah siap, masuk ke dalam satu tas. Jadi nanti suatu saat kalau iya, jangan angkat yang berat-berat ya. Kepergian jangan jauh-jauh. Kepergian jauh nambah lagi. Kok jenengnya Bali, babaranan gini. Ini keprimen tuh, Wek. Ini batu nih. Aku jalan loro. Di sini loro. Loro. Ini ganti nih. Tuh jenengnya. Dicoba sih, orang muruk. Orang muruk. Kok lebih cilik ya? Batunya ya? Nah, gak bisa. Bisa ini, ini lah. Raiso lah jeneng sih. Raiso. Hai, sebentar iki Pak tak sirih jare ngonine penana pasien. Raiso iki kendor. Nggih.
bisa buang ini. Lah kok bisa ya iki ra iso ngene ya. Bisa buang ini kok sampah. Men. Kok bisa beda sih? Sekarang aku jumpai orang yang semulia kamu. Enggak lah, kena iya kan. Sesuai dengan gelarmu haji. Baik hati, tidak sombong. Mulia, berbudi luhur. Ini dia. Eh, 145. Kan TF-nya tadi udah ya? Sudah. Oke. Dan sini juga sudah ya? Dilapis sih. Ngono ngono jamine kok mau ditutup aja. Sudah. Oke. Cok lihat YouTube enggak? Nanti kamu masuk YouTube tuh. Channelnya Bidan ILOUS. Hai guys. Aku periksa hamil, guys. Lagi. Ya sudah. Yuk kita mulai lagi.